Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan nabdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan, para warga peradilan agama yang sangat saya banggakan. Pertama, tidak henti-hentinya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan tugas sampai pada hari ini, diberi oleh Allah kesehatan sehingga semuanya kita bisa melaksanakan tugas kita di tempat kita masing-masing. Selamat bertemu kembali rekan-rekan dalam acara kuliah hukum acara peradilan agama secara online ini. Mudah-mudahan harapan kami ini ada guna dan ada manfaatnya. Rekan-rekan sekalian, para warga peradilan agama yang sangat saya banggakan, pada minggu-minggu yang lalu saya sudah banyak membahas berkaitan dengan upaya hukum perzet, upaya hukum terhadap putusan perstek, yang pada prinsipnya saya ingatkan bahwa upaya hukum ini diajukan oleh pelawan. Pelawan itu adalah tergugat asli dengan nomor yang sama dibukukan di dalam buku jurnal dalam halaman yang sama tetapi muka yang berbeda. Kemarin sudah kami sampaikan. Kemudian yang membayar biaya perkara ini pun adalah pihak pelawan, bukan terlawan. Pihak pelawan yang sesungguhnya adalah tergugat asli. Dia membayar biaya untuk permohonan perset ini. Kalau biaya ini habis, maka yang harus ditegur pun untuk membayar adalah pihak tergugat asli atau pelawan. Jangan sampai kita salah. Pernah ada satu peristiwa di satu tempat dalam perkara perzet ini, pada saat biaya habis yang ditegur itu adalah penggugat asli atau terlawan untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sudah habis. Tetapi tentu karena terlawan atau penggugat asli ini tidak punya kepentingan, dia tidak akan mau membayar tambahan biaya perkara ini. Sehingga oleh majelis hakim, perkara ini dicoret karena tidak ada biayanya. Nah, artinya dengan perkara ini dicoret, untuk yang dirugikan adalah pelawan karena putusan kembali kepada putusan perstek. Kembali kepada putusan perstek, nah, dengan tidak mengadili, dengan tidak memeriksa lebih jauh terhadap permohonan persetnya, tetapi perkaranya dinyatakan dicoret karena biayanya habis. Kemudian penggugat tidak mau membayar biaya perkara dan putusannya dikembalikan kepada putusan perstek. Tentu ini adalah tidak benar. Karena itu yang benar, kalau biaya ini habis, karena yang membayar biaya perzet ini adalah pelawan, maka yang harus ditegur untuk menambah biaya ini adalah pelawan. Pelawan. Rekan-rekan sekalian, para warga peradilan agama yang sangat saya banggakan, dengan demikian jangan sampai terjadi kekeliruan. Yang ditegur untuk membayar itu adalah penggugat asli atau terlawan.
itu adalah satu kesalahan, sehingga yang harus ditegur untuk bayar untuk nambah biaya perkara itu adalah pelawan sebagai tergugat asal. Kemudian rekan-rekan sekalian, apa sesungguhnya substansi yang harus diajukan oleh pelawan terhadap permohonan perzet ini? Jadi ada dua hal yang menjadi substansi daripada permohonan perzet ini. Yang pertama, substansinya adalah mempermasalahkan putusan perstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Kemudian yang kedua, tentu akan menanggapi dalil-dalil gugatan. Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, karena sesungguhnya permohonan perzet ini kemarin sudah kami sampaikan sama dengan jawaban daripada tergugat. Kemudian di dalam proses pemeriksaan perzet ini adalah acaranya acara biasa. Artinya pada saat memeriksa ini dikembalikan kedudukannya bahwa terlawan asal, terlawan itu adalah sesungguhnya penggugat asal, kemudian pelawan itu sesungguhnya adalah tergugat asal. Karena itulah sekali lagi nanti beban pembuktian ini dikembalikan pada pasal 163 HIR bahwa penggugat akan mendalilkan gugatannya, kemudian si tergugat sebagai pelawan akan mendalilkan, akan membuktikan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh tergugat. Sehingga dengan demikian nanti kita akan memeriksa sesuai dengan perkara biasa. Penggugat didudukkan sebagai pihak yang harus pertama kali membuktikan, kemudian tergugat harus membuktikan bantahannya. Rekan-rekan para warga peradilan yang sangat saya hormati, kalau di dalam pemeriksaan perzet, ini kami garis bawahi lagi, itu kita tidak hanya dan kita tidak perlu mungkin malah mempermasalahkan sah tidaknya panggilan pada saat sidang sehingga dijatuhkan putusan perstek. Sah tidaknya ketidakhadiran tergugat pada saat proses putusan perstek. Sebab kalau itu pun dipermasalahkan sesungguhnya tidak ada manfaatnya, itu sudah berlalu. Karena itu konsentrasi di dalam memeriksa perkara perzet ini tadi adalah tentang tanggapan daripada pelawan tergugat terhadap putusan perstek. Kemudian yang kedua adalah tanggapan daripada tergugat dalam hal ini sebagai pelawan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat. Itu yang harus diberikan tanggapan di dalam permohonan perzet. Karena itulah, karena itu fungsinya sama dengan jawaban, maka dia mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi dan sebagainya. Nah, kemungkinan di dalam pemeriksaan perzet ini penggugat tidak hadir. Kalau penggugat itu tidak hadir, maka perkaranya tetap diperiksa dengan kontradiktur. Karena itulah tentu, karena ini kontradiktur, apabila ini sudah diputus, maka upaya hukumnya adalah permohonan banding. Upaya hukumnya adalah banding. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata perkara ini setelah disidangkan dalam permohonan perzet ini, yang tidak hadir justru tergugat. Pelawan. Pelawan untuk kedua kalinya tidak pernah hadir umpamanya, maka perkara ini akan diputus perstek lagi. Akan diputus oleh majelis hakim dengan putusan perstek untuk kedua kalinya. Yaitu menjatuhkan putusan perstek atas putusan perstek nomor sekian, tanggal sekian. Kemudian tentu akan mengabulkan dan menguatkan putusan perstek tanggal nomor sekian. Tanggal nomor sekian, tanggal sekian itu akan dikuatkan. Tetapi rasanya tidak adil kalau terhadap putusan perstek yang kedua kali ini tergugat diberi kesempatan lagi untuk mengajukan upaya hukum perzet. Karena itu untuk perstek yang kedua kali ini
tergugat tidak diberi upaya hukum mengajukan perzet lagi, sehingga perzet itu hanya dapat diajukan satu kali. Tidak boleh tergugat mengajukan upaya hukum perzet untuk putusan perstek yang kedua kalinya. Apalagi umpamanya permohonan perzet ini tidak ada batasnya, itu tentu tidak akan adil. Dia dipanggil, dia mengajukan permohonan perzet, kemudian setelah dipanggil mau diperiksa dia tidak datang di perstek untuk kedua kalinya. Umpamanya kok sampai dia masih mengajukan lagi permohonan perzet dan itu tidak ada batasnya, maka itu tentu sangat tidak adil bagi para pencari keadilan, khususnya bagi penggugat. Karena itulah kalau dia dijatuhkan putusan perstek untuk kedua kalinya, maka dia tidak dapat mengajukan perlawanan. Upaya hukumnya bagi penggugat adalah mengajukan banding. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam buku 2 kita, putusan perstek untuk kedua kalinya, tergugat ini tidak dapat mengajukan perlawanan, tidak dapat mengajukan permohonan perzet, tetapi yang bersangkutan dapat mengajukan banding. Ini kalau kita perhatikan sesuai dengan pasal, bunyi pasal 129 ayat yang kelima, jika yang melawan yang buat kedua kalinya dijatuhi putusan sedang ia tidak hadir meminta perlawanan lagi, maka perlawanan itu tidak akan dapat diterima. Jadi kalau si pelawan dalam hal ini tergugat mengajukan perlawanan, kemudian untuk kedua kalinya dia itu dijatuhi putusan perstek tidak hadir lagi, maka dia tidak dapat mengajukan perlawanan untuk yang kedua kalinya. Tentu juga untuk perlawanan berikutnya dia tidak akan dapat mengajukan, tidak diizinkan untuk bisa mengajukan. Rekan-rekan sekalian, para warga peradilan agama yang sangat saya banggakan, coba kita perhatikan di dalam buku 2 kita bagaimana proses kita ini memeriksa perkara perzet. Coba kalau kita perhatikan ya, di dalam halaman 76 ini dijelaskan yang pertama, perlawanan atau perzet itu diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutus perstek. Itu jelas. Jadi upaya hukum perzet ini hanya boleh diajukan kepada pengadilan agama yang telah memutus pada saat tingkat pertama dengan putusan perstek. Tidak boleh diajukan ke pengadilan agama lain. Kemudian yang kedua, perlawanan atau perzet diajukan oleh tergugat atau kuasanya. Nah ini, jadi hanya boleh diajukan oleh tergugat atau hanya boleh diajukan oleh kuasanya yang mendapatkan kuasa oleh atau dari tergugat. Artinya tidak boleh diajukan oleh pihak yang tidak masuk di dalam perkara, tidak masuk di dalam sebagai pihak di dalam perkara itu. Dan ini pun dibatasi, hanya boleh diajukan oleh tergugat. Kemudian pihak yang digugat pun itu hanya terbatas, pihak yang dilawan pun itu hanya terbatas pada penggugat. Tidak boleh ada pihak lain yang ditambahkan. Kalau penggugatnya itu A, maka yang boleh dilawan, diajukan untuk melakukan perlawanan itu hanya kepada si A ini, tidak boleh kemudian A ditambah dengan B, tidak boleh. Karena ini prinsipnya sesungguhnya adalah jawaban daripada gugatan semula. Kemudian yang ketiga, perlawanan bukan perkara baru. Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa perlawanan ini baik nomornya, penulisannya itu adalah tidak ditulis di halaman lain. Kalau itu nomornya itu adalah nomor 10 dalam perkara awalnya, karena halaman buku itu sama dengan nomor perkara, maka ditulis juga itu di dalam perkara itu juga nomor 10, ditulis di
halaman yang sama tetapi dalam muka yang berbeda, yaitu di sebelah kanan itu, itu namanya penulisan di dalam buku jurnalnya. Demikian juga apa yang tertulis di dalam buku jurnal itu nanti akan ditulis juga di dalam buku induk keuangan perkara. Karena itu sekali lagi bukan perkara baru, yang karena itu nomornya bukan baru tanpa tambahan apapun. Tidak ada tambahan sedikit pun dengan kode umpamanya. Sebab kadang-kadang ada yang memberikan tambahan PDTG first, itu singkatan dari Perstek atau Perz, itu tidak dibolehkan. Sama persis nomornya, sama persis kodenya, itu tidak berbeda dengan nomor yang semula. Kemudian yang ke berikutnya yaitu pemeriksaan dengan cara biasa, dengan acara biasa. Artinya kembali pemeriksaan ini dilakukan dengan acara biasa. Kembali penggugat itu yang harus membuktikan. Kembali tergugat itu nanti akan membuktikan dalil-dalil bantahannya. Pelawan ini akan bertindak sebagai tergugat, sedangkan terlawan itu nanti akan bertindak sebagai penggugat. Itu acaranya akan berlangsung dengan acara biasa, karena itulah diawali dengan membacakan gugatan, mungkin juga kemudian permohonan perzetnya ini dianggap sebagai jawaban, kemudian diikuti replik-duplik. Diikuti dengan, kalau perlu, itu diikuti dengan replik, kemudian duplik, kemudian pembuktian. Diikuti dengan pembuktian. Tentu pembuktian yang pertama dibebankan kepada penggugat. Nah, bagaimana kalau umpamanya di dalam perkara perstek untuk perkawinan umpamanya ya, perkara perceraian biasanya majelis hakim sudah membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya. Apakah saksi-saksi itu perlu dihadirkan kembali? Nah, itu tentu kearifan majelis. Kalau yang bersangkutan atau tergugat bisa menerima, tidak harus menghadirkan kembali saksi itu, tetapi hasil pemeriksaan saksi pada sidang sebelumnya, pada sidang putusan dijatuhkan putusan perstek yang sudah direkam, ditulis dalam berita acara, ini bisa dibacakan. Bisa dibacakan kembali bahwa pada persidangan yang lalu penggugat telah mengajukan saksi yang pada prinsipnya dibacakan isinya ini, supaya pihak tergugat bisa memahami bahwa penggugat sudah memberikan keterangan saksi. Tetapi kalau ternyata pada sidang sebelumnya memang belum dibuktikan, belum dihadirkan saksi, nah saksinya memang harus dihadirkan. Bisa juga ditambah saksi yang baru untuk menguatkan dalil-dalil penggugat. Kemudian barulah tergugat diminta untuk mengajukan saksi atau bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahan. Karena itu kembali sekali lagi bahwa pemeriksaan dengan acara biasa. Tergugat sebagai pelawan dan penggugat sebagai terlawan. Nah, kemudian membacakan putusan persteknya, beban pembuktian dibebankan kepada terlawan, penggugat, kemudian pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai tergugat. Surat perlawanan hendaknya dianggap sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatannya. Karena itulah juga kepada para pelawan hendaknya diperhatikan, jangan sampai di dalam permohonan perlawanan itu hanya menjelaskan mengapa dia tidak hadir pada sidang putusan perstek itu. Jangan sampai yang dibahas dalam perlawanan itu sekedar mempermasalahkan ketidakhadirannya, sah tidaknya kehadirannya, apalagi saya pesankan jangan sampai hakim pada saat memeriksa perz ini hanya memeriksa sah tidaknya ketidakhadirannya dia, sah tidaknya panggilan yang sudah berlalu pada saat dijatuhkan putusan perstek. Yang pokok harus diperiksa adalah bahwa perlawanan ini adalah sebagai jawaban. Karena itu si tergugat sebagai pelawan dapat memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kemudian karena itu penggugat berhak lagi mengajukan replik dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti. Sehingga dengan demikian adillah, para pihak telah diberi kesempatan yang sama, baik
dengan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Nah, kemudian setelah itu maka nanti akan diputus oleh majelis hakim dengan putusan per Z atas permohonan daripada pelawan. Ini rekan-rekan sekalian yang perlu kami sampaikan dan untuk menjadikan perhatian rekan-rekan sekalian. Sekali lagi bahwa putusan perstek untuk yang kedua kalinya tidak ada upaya hukum perzet bagi pelawan. Jadi tidak boleh perzet itu lebih dari satu kali. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ini ada guna dan ada manfaatnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.